Habis berapa ini satu hari urutan? Satu hari 17 ekor. Dalamnya telur uritan, Lur. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar jenengan sedoyo? Pasti dalam keadaan baik-baik saja kan? Alhamdulillah, pagi-pagi sekali Mas Hendrik ini lagi ada di daerah Pongangan ya. Dan saya ini mau mencari sarapan soto ayam Lamongan. Kebetulan ada yang merekomendasikan lur ya, soto ayam Lamongan Cak Sigit. Katanya harganya murah, terus rasanya juga menggelegar jiwa raga lur. Pasti mau mantep banget ini. Dan untuk alamatnya ini ada di Jalan Kiai Haji Syafi'i, lebih pasnya depan Alfamart, atau lebih pasnya lagi sebelah gapura pintu masuk perumahan PPI Jalan Pembangunan. Oke dulur, gak pakai lama, langsung aja kita beli. Kita tanya-tanya sebentar, kemudian kita review barang-barang. Oke, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mas, ganggu ya. Antri sebentar nggih. Iya. Niki kali Mas sinten? Sama Cak Sigit. Cak Sigit. Ya. Jenengan sing dadah soto ayam Lamongan iki. Iya, iya. Buka udah lama enggak? Di sini udah 4 tahun. 4 tahun? Heeh, di sini aja 4 tahun. Oh, sebelumnya di mana? Di Surabaya pernah. Surabaya pernah ya? Pernah. Berapa tahun di Surabaya? Di Surabaya hampir 6 tahunan. 6 tahun? Iya, 6 tahun. Kenapa enggak kok pindah di Gresik ya? Ya, cari apa ya? Cari keberuntungan. Cari keberuntungan. Tapi ya, lebih enak di mana? Di sini atau di Gresik? Di sini atau di Surabaya? Alhamdulillah enak di sini, Mas. Enak di sini. Sama ya? Di Surabaya enak di sini. Lebih ramai di sini mungkin ya? Lebih ramai di sini, rezekinya lebih enak sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harganya berapaan, Cak? Satu porsinya untuk yang biasa 12. Tapi untuk yang mau nambah kayak uritan, iya, atau ati ampela 17. Oh, gitu 17 ya. 17. Kalau sama minumnya es teh mau teh anget 20. 20. Kalau dibungkus bisa ya? Bisa, bisa. Kalau dibungkus ada minum 12. Selebihnya terserah, mau 15, iya, mau 20, 25 terserah. Oh, terserah yang beli. Ikutin request aja, Mas. Ikutin request saja. Untuk ikannya mau campur-campur bisa. Ikannya campur-campur bisa, bisa ya? Bisa. Meskipun bungkus yang 12.000 mau campur kulit, mau campur jeroan, apa Pak, terserah. Mulai jam 6 pagi, insya Allah jam 6 pagi sudah ready, sampai tutupnya jam 1, setengah 1 siang. Jam 1, setengah 1 siang. Paling cepat jam berapa? Paling cepat jam 10. Kalau rezeki lagi baik, ya jam 10 habis. Jam 10 habis ya? Habis pulang. Pulang, nyantai di rumah. Nyantai, istirahat. Asli mana, jenengan, Cak? Kalau saya aslinya Nganjuk. Nganjuk. Istri yang Lamongan. Istri Lamongan? Iya. Nganjuk, Lamongan, jauh, Cak? Ya, ketemu di mana itu? Namanya jodoh, Mas. Kata orang tua kan, sandalan-dalan. Sandalan-dalan. Gih pun, Cak, sikit matur suwun, ya. Gih. Nanti ya, ya, aku buatkan ya, satu porsi dimakan sini, ya. Oh, gitu. Gih. Request ikannya apa? Mau campur apa? Terserah. Requestnya ikan uritan ya, Cak? Ini ada ya, uritan. Uritan nanti, ya. Nanti ini bisa. Masa dibongkar, diambil telurnya aja bisa. Kalau nggak dibongkar, bisa, ya? Bisa, terserah. Okay. Terserah sana. Terserah kita aja, Cak. Iya, iya, bisa. Gih pun, Cak, matur suwun. Iya, ya, sama-sama. Oke dulur, ini dia soto ayam Lamongan Cak Sigitnya. Wow, porsinya ini lur menggelegar jiwa raga ini lur. Dan untuk porsi saya sendiri ini harganya Rp17.000. Kita sudah dapat aneka jeroan, kulit, pokoknya lengkap dulur. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita rasakan, kita nikmati soto ayam Lamongan Cak Sigit. Tapi sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi sarapan soto ayam Lamongan lur. Mantap. Wow. Monggo. Bismillah. Seger banget lur. Kuahnya ini warnanya kuning ya. Ada minyaknya. Gurih banget, kaldunya berasa lur. Wow. Dan soto ayam Lamongan ini enggak ada santannya. Tapi kelihatan kuning banget ya. Mungkin ini dari rempah-rempahnya sendiri lur ya. Nah, ciri khas soto ayam Lamongan sendiri itu adalah dari koyanya lur ya. Oke, kita aduk pakai sambal.
Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nanti setelah dicampur dengan koya itu, cita rasanya memang luar biasa ya. Koya itu terbuat dari kerupuk kerupuk udang yang dihaluskan sedemikian rupa sampai menjadi serbuk lho ya. Jadi dicampur di dalam soto Lamongan ini. Ah, ini telurnya. Ini jeroan yang dalamnya telur uritan lho. Untuk dagingnya sendiri ya, lumayan besar irisannya dan juga nggak terlalu alot. Pakai telur ya, telurnya kita dapat setengah iris lur. Menggelegar jiwa raga. Aku tadi juga dikasih kulit ya lur ya. Istimewa. Oke, dulur kita tambah sambelnya ya. Wus. Kemudian jangan lupa kecapnya. Jadi ini tergantung selera masing-masing ya. Jadi ini tergantung selera masing-masing ya. Ada yang suka kecap banyak, ada yang nggak suka kecap, ada yang suka kecap sedikit. Kita aduk semuanya. Lur. Tutup kak sikit ini rame banget ya kalau pagi. Soalnya barengan dengan pekerja pabrik pada pulang semua habis malam. Jadi pada mampir di sini untuk beli sarapan ya, dimakan di rumah. Ada yang dimakan di sini juga. Lanjut. Lur, kita habiskan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu mangkok habis lur. Alhamdulillahirabbil alamin, sarapan kita pagi hari ini ludes lur ya. Sarapan soto ayam Cak Sigit. Wow, rasanya menggelegar jiwa raga. Harganya juga terjangkau lur ya. Dan nikmat banget. Oke dulur, saya akhiri video dari saya. Semoga bermanfaat buat jenengan semua dan semoga menjadi referensi kuliner apabila jenengan cari soto yang lokasinya itu ada di sekitaran sini ya. Nanti untuk alamat pasnya tak taruh di deskripsi, tak taruh Google Map biar kalian gampang tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan dulur. Oke dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.